Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Suci Ayu Lestari. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan program yang saya buat, yaitu POCA, Pojok Baca. Apa itu POCA? POCA merupakan upaya penerapan program dalam meningkatkan minat baca terutama pada anak usia dini. Lantas, mengapa dinamakan pojok baca? Karena kita meletakkan buku-buku bacaan untuk anak di satu sudut ruangan agar tidak terlalu memakan tempat. Tapi tenang aja, meskipun kita tempatkan di sudut ruangan, tempatnya akan dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian anak. Oh iya, buku bacaannya pun merupakan hasil sumbangan dari teman-teman yang ingin berpartisipasi. Tentunya akan kita sortir terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan usia anak. Mengapa program ini harus diterapkan? Karena Indonesia sedang mengalami literasi yang merosot. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus harus ikut serta dalam meningkatkan literasi dan minat baca pada anak usia dini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.